Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. أما بعد عبار الله قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كان هارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلا هالك أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات hamba-hamba Allah yang kami muliakan, pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita semua untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang kami muliakan, Yayasan Indonesia Syam telah mengambil andil yang besar sebagai penyambung kewajiban umat ini untuk membela Islam, untuk membela saudara-saudara Muslim yang ada di bumi yang paling diberkahi di akhir zaman. Mereka mengambil resiko karena setiap anggota yang akan berangkat mesti melakukan kontrak siap untuk tidak pulang. Peluang untuk ditembak dalam rangka mengantarkan bantuan orang-orang beriman, peluang untuk ditahan, kena bom nyasar dan sebagainya sangat besar. Dan mereka telah merelakan diri melakukannya. Tinggal kita, ketika mereka masih hidup dan masih tegar melaksanakan pekerjaan yang super berat ini, apakah kita masih senantiasa mendaftarkan diri termasuk di antara hamba-hamba Allah yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 135, di mana Allah berfirman wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'araduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dari ayat 133, 134, 135, 136 Allah berfirman, segeralah menuju ke keampunan dan surga yang disediakan untuk orang-orang yang beriman, luasnya seluas seluruh langit dan bumi. Orang-orang bertakwalah yang layak menghuninya. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa mengeluarkan hartanya di dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia sedang lapang atau kondisi dia sedang sempit dan susah, dia terus mengeluarkan. Jangan pernah ada orang-orang beriman berfikir, masyaallah, laikulu acara baliak mengumpun pitih se kerajonyo tarih. Sebenarnya kita harusnya terima kasih sedalam-dalamnya untuk orang-orang seperti ini.
Mereka yang mengantarkan. Kalau Bapak ngirimkan transfer ke sana, enggak akan sampai. Kalau Bapak titipkan kepada orang yang enggak jelas, maka juga Bapak akan menjadi korban tipuan. Tapi ketika mereka berangkat ke sana, Bapak nyaman. Di akhirat nanti Bapak bangga karena tabungan Bapak kepada Allah Subhanahu wa taala ditemukan berbunga dengan sangat dahsyatnya dan memberatkan timbangan amal soleh Bapak dengan seberat beratnya timbangan. Sementara sebagian kecil daripada bunganya Allah kembangkan di dunia dan dikembalikan dalam bentuk 700 kali lipat. 100 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lebih. Ma'asyiral muslimin, kenapa kita harus mencintai bumi Syam? Apakah karena banyak korban saudara muslim di sana? Itu sebagian kecil. Tetapi ada agenda-agenda besar yang menjadikan kita pantas mencintai bumi Syam. Sangat layak kalau kita mencintai bumi Syam. Karena barometer iman di akhir zaman kata Rasulullah bukan Mekah. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Barometer iman di akhir zaman bukan Madinah. Tetapi barometer iman di akhir zaman adanya di bumi Syam. Rasul tidur. Kemudian apa kata Rasulullah? Dalam aku tidur, aku melihat ada tiang terbuat dari cahaya keluar dari bantalku dan terbang. Mataku terus mengikuti ke arah mana tiang yang terbuat dari cahaya itu menuju. Ternyata dia menuju ke negeri Syam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah penduduk Syam. Beruntunglah penduduk Syam. Beruntunglah penduduk Syam. Sesungguhnya, sesungguhnya sayap-sayap para malaikat akan senantiasa mengembang dan membentang di negeri Syam. Maka siapapun yang ada di Syam, siapapun yang masuk ke negeri Syam, mereka adalah manusia-manusia beriman. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, ketika iman di muka bumi ini rusak, maka standar dan barometer iman di akhir zaman, lihatlah Syam, kata Rasul. Lihatlah Syam. Di hadis yang lain dalam riwayat Imam Bukhari, Rasul mengatakan, senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang terus berperang, yang terus berperang di atas kebenaran. Mereka terang-terangan membela kebenaran. Mereka terang-terangan dalam menegakkan kebenaran. Dan mereka tidak akan bisa dikalahkan. Mereka tidak akan pernah kalah. Mereka tidak mau menyerah. Mereka tidak akan pernah mundur. Mereka tidak peduli dengan celaan dan cacian orang-orang yang mencela dan mencaci. Mereka tidak peduli dengan cibiran orang yang mencibir. Dan mereka senantiasa eksis sampai hari kiamat. Di hadis yang lain, sampai yang terakhir dari mereka berperang bersama Al-Masih Isa alaihissalam. Di hadis yang lain, Rasul berkata, sampai mereka berperang melawan Dajjal. Di hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, akan ada satu ta'ifah dari umatku, zahirina alal haq. Di hadis yang lain, tu yuqatiluna alal haq. Mereka berperang di atas kebenaran. Dan mereka selalu unggul melawan musuh-musuh mereka. Muawiyah berkata, benar-benar telinga ini mendengarkan Malik bin Yukhamir berkata bahwa dia menyimak langsung dari lisannya Muadz bin Jabal yang menyampaikan satu kelompok terbaik itu yang dipuji-puji, dipuja-puja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya itu, mereka adalah di negeri Syam. Ala wa hum bisyami, ala wa hum bisyami, Syami dan Syam adalah satu. Ketahuilah mereka adanya di negeri Syam. Mereka adanya di negeri Syam. Di hadis yang lain Nabi berkatakan, Rasulullah berkata, di akhir zaman nanti orang-orang yang paling kuat imannya, orang-orang yang terbaik dari umatku di seluruh muka bumi akan bergerak menuju ke negeri Syam. Akan bergerak menuju ke negeri Syam. Orang-orang yang terbaik imannya, orang-orang yang terbaik di mata Allah nanti akan bergerak menuju ke bumi Syam, bumi yang paling diberkahi. Sementara akan keluar dari Syam orang-orang yang terburuk di sana.
Ibarat Allah yang kami muliakan, kenapa harus kita mencintai Syam? Dalam kondisi sekarang, kalau ditanya kepada Bapak Ibu, kita mengumpulkan dana untuk memberi makan yang kelaparan di sana, untuk membelikan obat buat yang sakit di sana, untuk menyiapkan tenda-tenda dan baju hangat di musim dingin di sana, atau untuk membelikan senjata-senjata dan peluru agar mereka bisa membela diri dan berperang melawan musuh-musuh mereka di sana. Mana yang prioritas Bapak Ibu? Hah? Kalau anak-anak Palestina berkata, kami tidak butuh fisik kalian datang kemari membantu kami, tapi belikan kami, siapkan untuk kami senjata, kami akan berperang sampai mati melawan musuh-musuh kami. Seorang pemuda di Malaysia, ketika terjadi penggalangan dana seperti ini, dana terkumpul dalam jumlah yang cukup besar, lalu dia berkata, tuan-tuan sekalian, puan-puan yang kami muliakan, apakah uang ini akan kami antarkan buat beli obat? Apakah menurut kalian kita sudah menolong mereka? Sudah, kata jamaahnya. Kalau ini kami antarkan ke sana, lalu kami belikan makanan dan minuman, apakah menurut tuan-tuan semua, puan-puan semua, kita sudah membantu dan membela negeri Syam dan Palestina? Mereka mengatakan, sudah. Kalau seandainya menurut tuan-tuan, uang ini kita belikan jaket hangat, tenda-tenda, selimut hangat, dan kita berikan kepada mereka yang kedinginan di sana, apakah menurut tuan-tuan kita sudah membantu dan membela mereka? Seluruh jamaah mengatakan sudah. Hah? Dan dia berkata, belum. Justru kita semua ikut menzalimi mereka. Takajiklah jamaah mendengar pernyataan anak ini. Kenapa dia berani berkata demikian? Dia katakan begini. Dia memberikan sebuah analogi. Jika anda tahu, di dalam sebuah rumah dimasuki oleh perampok. Perampok itu memukuli orang-orang yang ada dalam rumah sampai babak belur. Dengan ancaman senjata, dipukuli babak belur. Lalu kita datang ke dalam. Kita dari luar, datang ke dalam. Bawakan makanan. Dikasih makan yang babak belur tadi. Diobati yang luka-luka. Dijahit mana yang robek. Setelah itu ditinggalkan lagi. Dibabak beluri lagi oleh penjahat-penjahat yang di dalam. Nanti sudah hampir semaput, datang lagi kita, bawa lagi obat, diobati lagi, dikasih makan lagi. Apakah begitu cara menolong yang benar? Atau seharusnya bagaimana? Terdiamlah seluruh jemaah. Yang benar adalah bawa pasukan ke sana. Bawa senjata ke sana. Atau minimal belikan mereka senjata biar mereka bisa melawan. Bawa pasukan atau bawa diri kita ke sana. Lawan musuh-musuh itu biar mereka bisa bebas dan diusir penjahat-penjahatnya dari bumi Syam, dari bumi Palestina. Itu baru namanya menolong mereka. Kaum muslimin yang kami muliakan, makanya tadi saya tidak tahu apakah Indonesia, Yayasan Indonesia Syam ini punya nyali atau tidak menyerahkan bantuan ini nanti kepada Hamas, menyerahkan bantuan ini nanti kepada tangan mujahidin Ahrar Syam umpamanya, ya, Jabahah Fathus Syam umpamanya, punya nyali enggak menyerahkan sebagian bantuan, sebagian untuk makan minum para pengungsi, untuk obat-obatan, sebagian lagi untuk senjata, punya nyali enggak? Kalau punya nyali, keren Yayasan Islam Indonesia Syam. Tetapi kayaknya panjang risiko kami, Ustaz. Kami cari yang aman-aman saja dulu. Yang kita di sini udah selesai enggak tugas kita? Udah selesai belum? Sepenuhnya belum. Tapi untuk 30-40% jadilah. Daripada indak sadualahnyo, lebih rancak, jadilah. Ketika ditanya oleh Allah, sudahkah kalian berbuat? Sudah ya Rab, kami sudah berdoa. Apalagi engkau mah tahu ya Rab, setiap ada penggalangan dana kami tampil dalam bentuk maksimal ya Allah. Dalam bentuk maksimal. Sudahkah? Sudah. Untuk lapih tanya jawab Allah dulu. Tetapi bentuk pertolongan yang sesungguhnya bukan begitu. Bentuk pertolongan yang sesungguhnya yang muda-muda, siapkan fisiknya, siapkan kemampuan bahasanya, siapkan paspornya, siapkan keahlian-keahlian dalam medan-medan berat,
survival dan sebagainya, sehingga ketika bergabung di sana memang sudah jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya begitu. Lalu kontrak langsung dengan pihak yang mengirimnya bahwa dia siap untuk tidak kembali selama-lamanya. Harusnya begitu. Kan begitu bunyinya dalam hadis, tapi kayaknya menunggu orang macam ini mungkin sangat lama akan bisa menolong saudara kita di sana. Taib kaum muslimin yang kami muliakan, setidaknya kumpulan mengumpulkan dana, menggalang dana seberapa kita sanggup sekarang ini, salah satu syarat di dalam surat Ali Imran ayat 133, 134, 135, syarat menjadi penghuni surga Aden, syarat untuk lepas dari pertanyaan Allah pada hari kiamat. Begini Pak, di dalam hadis Imam Ahmad, Rasulullah kan menyampaikan begini, Allah memanggil hamba-hambanya, hai hambaku, bu, ibu hamba Allah enggak? Ibu hamba Allah bukan? Bapak hamba Allah? Nanti dipanggil di hari kiamat, di padang mahsyar dipanggil. Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada bapak, menuntut bu kepada kita, dulu saya di dunia sakit, kenapa kamu tidak mau datang menjenguk aku? Dulu aku di dunia dizalimi, kenapa engkau tidak membela aku? Dulu aku di dunia kelaparan, kenapa kalian tidak datang memberi aku makan? Sang hamba bertanya, ya Allah, engkau zat yang maha kaya, maha perkasa, engkau pencipta alam semesta, bagaimana mungkin engkau sakit lalu kami harus mengunjungimu? Bagaimana caranya? Bagaimana mungkin engkau bisa lapar lalu kami harus datang memberimu makan? Bagaimana caranya? Bagaimana mungkin ya Allah engkau bisa dizalimi sehingga kami harus datang membelamu dan melindungimu? Bagaimana caranya ya Allah? Wa anta rabbul alamin, sementara engkau adalah sang maha perkasa, sang maha berkuasa. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, kalian telah mendengar ada hamba-hambaku yang sedang dizalimi, sedang disakiti. Itulah maknanya aku dizalimi, aku disakiti. Kenapa kalian tidak datang membela mereka? Baca WA Pak Ibu nanti. Dan ini pasti Pak, hadis ini sahih. Ditanya nanti. Kalian mendengar ada hamba-hambaku kelaparan, padahal di tangan kalian ada berlebih untuk yang dimakan. Kenapa kalian tidak datang ke sana membawakan makanan dan memberi mereka makan? Bagaimana jawab bapak ibu nanti? Mereka di sana dalam keadaan sakit. Itulah maknanya aku sakit. Kenapa kalian tidak berkunjung ke sana dan mengobatinya? Padahal kalian mampu melakukannya. Bagaimana jawab bapak ibu nanti? Lai talo apa ibu ke Palestina kini kau? Lai talo nak? Pitih kami tidak cukup beli tiket do Pak Ustaz. Paspor diurus, tiket pun diurus, visa diurus, bahasa tidak lo pandai. Kalau dicacah lihat tu banyak tidak pengeluaran kita nanti? Banyak tidak? Belum lagi bantuan yang akan kita bawa. Sekarang kita tidak mampu melakukannya. Memang bukan mencari-cari alasan Pak, memang kita tidak mampu melakukannya. Bahasa orang tidak pandai itu, menyamak sih berkesinannya. Hah? Untuk membela mereka, jangankan memegang senjata, memacik pisau dah puasnya salah caranya. Untuk memberi mereka makan, jalur dan prosedurnya panjang, ongkosnya lagi kesana berat. Nah jika tidak mampu, ada saudara kita dari Yayasan Indonesia Syam yang akan melepaskan pertanggungjawaban yang besar ini di hari kiamat. Sini kami bawakan makanan dari bapak, kami yang kasih. Sini kami bawakan obat-obatan dari bapak, kami yang kasih. Sini kami bawakan bentuk pembelaan dan perlindungan apa keberpihakan bapak, kami yang antarkan. Nah ketika ada, bapak tidak punya alasan lagi. Sekarang sudah kumpul di masjid ini. Maka nanti jangan tanggung-tanggung. Baru seminggu nalapeh baru start. Lah dulu penggalangan dana untuk Palestina dan Syam.
kami lah mengeluarkan dana ke Kenya dulu balik. Saya bertanya, mereka di sana makan tiap hari atau sekali seminggu? Tiap hari. Makan sehari anggaplah 50 ribu rupiah. Itu segi makanan. Kalau mereka pergi perang, Pak, satu peluru yang meluncur, itu berapa harganya? Kemudian, sudah berapa peluru? Berapa harganya? Uang yang kita lepaskan, apakah cukup sekali seminggu? Dan mereka perangnya bukan sekali seminggu dan bukan sekali tembak. Tor, minggu depan lanjutkan. Kan enggak begitu. Artinya mereka senantiasa memerlukan setiap menit, setiap jam. Ketika ada penggalangan begini, Bapak mengatakan, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tabungan dan kaciwawa tiap hari. Ketika ada penggalangan begini, buka sadonyo. Serahkan balik. Sambil menunggu datang lagi acara seperti ini, nabung lagi tiap hari. Nanti datang lagi, buka balik. Masukkan lagi. Begitu, Pak. Begitu. Serius. Tiap hari. Maka dijamin rezeki Bapak tidak akan putus dari Allah. Dijamin keberkahan rezeki Bapak akan melimpah-limpah dari langit. Kalau begitu cara Bapak. Insya Allah Ta'ala. Kenapa kita harus mencintai Syam? Yang mana saja yang Syam? Kita sudah tahu semua. Silakan sebut. Apa-apa saja yang Syam? Palestina. Syria. Yordania. Lebanon. Yang paling panas adalah Suria. Dan yang paling tinggi puncak daripada Syam adalah Palestina. Barometer orang beriman di akhir zaman ini dilihat seberapa besar dia peduli dengan Palestina.